Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya, yaitu mengenai hosting gratis. Siapa yang nggak mau yang dengan hosting gratis itu kan? Kalau dikasih gratis gitu kan. Dan tentu saja kalau kita cari di Google ya, kita cari di Google dengan keyword hosting gratis. Hosting gratis. Oke, siap. Hosting gratis. Nah, ini akan banyak muncul ya, 99 juta sih. Jadi 99 juta akan memberikan informasi tentang hosting gratis. Nah, kita lihat satu per satu. Di sini gratis ya 12 mon. Namun kita harus pakai ini ya, kartu kredit kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada yang gratis juga Bitrix, namun susah katanya daftarnya ya. Tapi kita buka aja nih web hosting gratis tanpa iklan. Namun di sini pengelolaannya susah. Hosting gratis. Pokoknya kalau teman-teman semua mau cari, biasanya ada ya, ada macam-macam syaratnya. Seperti misalnya syaratnya itu kita harus menjadi referralnya, kita harus menjualkan hostingnya. Jadi dalam waktu 2 bulan misalnya kan nggak ada penjualan, maka hosting kita ditutup, nggak ada, karena nggak ada penjualan gitu ya. Ada lagi pembatasan fitur-fitur yang ada, misalnya fitur emailnya dibatasi, databasenya cuma dibuat satu, dan bahkan nggak ada database sama sekali, jadi buat apa gitu kan. Dan yang ketiga misalnya itu ada kuotanya, bandwidthnya tipis banget, jadi kayak beli kuota 2 giga, 1 giga bandwidth gitu. Jadi kalau kita cari hosting-hosting gratis itu memang banyak, memang banyaknya. Kayak gini, hosting gratis Jogja Host gitu. Pasti mereka memberikan syarat gitu. Kalau yang model-model perusahaan gini ya. Nah, platform commerce gratis. Nah, ini yang gratis. Tapi ada yang berbayarnya nih kalau nggak salah nih. Nah, teman-teman yang mau coba silahkan dicoba. Tinggal buka aja Bitrix ya. Lalu login. Nanti kalau di sini daftar gratis. Nah, tentunya banyak-banyak kekurangan ya, banyak kekurangan. Kelebihannya ada, kelebihannya gratis. Jadi gratis ya. Nah, ini kayak web hosting gratis. Nah, ini ada perbandingannya, web hosting gratis RP0 satu websitenya 300 MB di space-nya, limitnya cuma 3 GB ya, 3 GB tanpa akun email bantuan. Jadi fiturnya memang terbatas ya teman-teman semuanya kalau mau yang gratis. Nah, diskon beli bagus, beli yang hosting yang ini berbayar ya, walaupun murah tapi pasti nanti supportnya bagus ya. Nih ya, yang ini oh nggak ada, tadi katanya hosting gratis ya, hosting unlimited diskon nggak ada ya, rupanya cuma clickbait. Nah, jadi teman-teman silahkan coba kalau ke ini masuk pendaftaran Bitrix 24. Nah, banyak banget nih kalau kita search lagi ke sini. Ini makin banyak nih, apalagi kalau keywordnya itu free hosting. Nah, free hosting itu lebih banyak lagi, 667 juta. Memang ada yang bagus, dia memberikan gratisannya, tapi susah dicari sih. Dan juga kalau kita ketahuan, misalnya untuk script-script yang berat gitu kan, itu nanti di shutdown, dan shutdown hilanglah file kita. Jadi lebih baik teman-teman cari yang berbayar. Kalau misalnya teman-teman mau belajar, bisa pakai yang gratisan ini. Cari tempat yang bagus. Mau belajar nih, cara gunain cPanel, cara gunain email, cara gunain WordPress-nya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu dengan yang gratis. Kalau misalnya takut nanti yang berbayar enggak ini kan, belum fasih, tapi malah keluar duit banyak gitu. Nah, free hosting solution. Nah, ini spesifikasinya 5 hosted domain, 250 MB space, 6 GB money traffic, 1 MySQL. Nah, ini gratis. Silahkan dicoba ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih.